viral, ular king cobra berukuran cukup besar menyusup ke rumah warga Pandeglang, Banten. Dengan penuh hati-hati, petugas damkar akhirnya sukses mengevakuasi ular mematikan itu. Berikut liputannya. Inilah video yang beredar viral di media sosial memperlihatkan petugas dari pemadam kebakaran Kabupaten Pandeglang saat mengevakuasi ular jenis king cobra sepanjang 4 meter di rumah warga di Kampung Kadupanda, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Dalam video nampak petugas sempat kesulitan karena hewan liar dan mematikan itu bersembunyi di sela-sela perabotan rumah tangga. Setelah berjibaku selama 1 jam, akhirnya ular tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor BPBD Pandeglang. Petugas mengimbau agar warga tetap waspada di musim penghujan karena biasanya hewan liar akan mencari mangsa hingga ke pemukiman warga. Demikian laporan Siti Ma'rufah dari Pandeglang, Banten.